بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan inayahnya. Maka pada malam yang penuh keberkatan dan kerahmatan ini, dengan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga, kalau kita nak kirakan dengan jari jemari kita, sesungguhnya tidak akan terkira. Maka pada malam ini dengan keberkatan dan kerahmatan daripada Allah, maka Allah memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama mengerjakan sembahyang fardu maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah dengan kesihatan dan keafiatan yang Allah kurniakan kepada kita sehingga di saat dan ketika ini, maka kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu sama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan segala dosa-dosa kita yang menyebabkan kita duduk dalam majlis ilmu ini. Allah gugurkan segala dosa-dosa kita. Yang pasti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa di antara kita yang bersusah payah yang berjalan menuju ke majlis Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah mempermudahkannya perjalanan ke syurga insya-Allah. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita dalam majlis yang amat mulia pada malam ini, mudah-mudahan ianya dirahmati, diberkati dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pengajian kita sambung dalam bab puasa. Dalam bab puasa yang mana? Ya. Baca sikit. Faiza soma awwala. Ha, baik. Dia tak jauh beza dengan tajuk perbincangan dekat surau Taman Melati. Ha, dia dekat-dekat aje yang tu ustaz tanda lipat saja tapi tak tahu surau mana. Ha, maknanya insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita dalam bab puasa. Ha, kita dah tak lama dah. Dah ni sekarang ni dah bulan berapa kalau ikut bulan Islam? Jamadul Akhir. Ada Jamadul Akhir kita pun tak ingat, tapi kalau bulan Mak Saleh kita ingat pula. Pelik betul kita kan, dah lama dah kita ditanam seumpama ini. Baik, suara pun serak-serak basah.
Nak kata selsema, campur dengan selsema, campur dengan menyokong kejohanan mini Olimpik. Sokong macam-macam ustaz. Apa polo air berenang pun sokong. Macam penton pun boleh sokong, hilang suara. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung iaitu pengajian kita. Fa iza sama awwal yawmin min syuhuri Ramadan ghafarallahu lahu kulli zambin ila akhir yawmin min Ramadan wa kaffaratun ila mislihi wa kana lahu bi kulli yawmin yasumuhu qasrun fil jannah lahu alfu babin min zahabi wastaghfara lahu sab'una alfi malak min ghadwatin ila an tatawara bil hijab wa kana lahu bi kulli sajdatin sajadaha min lailin aw naharin sajaratun fil jannah yasirur rakibu fi zilliha mi'atas sanah summa la yaqta'uha. Apabila puasanya seseorang, apabila seseorang berpuasa pada permulaan hari daripada bulan Ramadan itu, nescaya mengampuni oleh Allah Ta'ala baginya akan segala dosanya hingga akhir hari daripada bulan Ramadan. Dan adalah ia menghapuskan bagi segala dosanya hingga bulan Ramadan yang seumpamanya itu. Dan adalah baginya dengan tiap-tiap sehari yang dipuasakannya itu satu mahligh 1,000 pintu daripada emas, dan meminta ampun baginya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala oleh 70,000 malaikat daripada pagi-pagi yang berkenderaan di dalam naungannya itu 100 tahun kemudian tiada memutuskan akan dia. InsyaAllah pada malam ini kita masih lagi dalam perbincangan mengenai fadilah ataupun keistimewaan orang yang melakukan ibadat di bulan Ramadan. Kita memahami bulan Ramadan hanya bulan puasa. Itu sahaja ibadat yang ada dalam bulan Ramadan. Semoga mereka ini memperoleh takwa daripada Allah. Maka selain daripada puasa di bulan Ramadan, banyak lagi ibadat-ibadat yang lain. Maka ibadat yang kita buat di bulan Ramadan itu pastinya Allah akan memberi ganjaran yang hebat. Allah akan bagi tawaran dan ganjaran yang hebat. Tetapi kita bulan Ramadan, kita dah sibuk dengan benda lain. Kita hanya memikirkan macam mana kita nak kumpul pitih. Macam mana kita nak kumpul duit, nak buat raya. Sampaikan kita berniaga di bazar Ramadan, sampaikan kita tidak tunaikan, kita tinggalkan hak Allah. Kadang-kadang ada di kalangan kita yang buka gerai bazar Ramadan, kadang-kadang tak puasa. Lepas tu dia tanya orang, dia kata kenapa duit dapat banyak. Sebulan bulan Ramadan dia berniaga mungkin dalam lingkungan dekat-dekat dengan 7,000 sebulan. Tapi kenapa tak boleh nak simpan? Tak boleh nak simpan. Maka tak payah tanya orang lah, tanya diri kita. Apa yang kita buat di dalam bulan Ramadan selain kita berniaga yang Allah fardukan dan Allah tetapkan kepada kita puasa, dan Allah tetapkan juga kepada kita ibadat-ibadat yang lain. Kalau kita berniaga tetapi kita tidak berpuasa, kadang-kadang kita berpuasa tetapi kita tidak solat, kadang-kadang kita berniaga tapi kedekut, kadang-kadang kita berniaga tetapi menipu. Kalau hari yang pertama tak habis tu, kita perangat lagi esok. Lepas tu tak habis esok, perangat lagi untuk lusa. Perahannya hidung kita dah bau, dah basi. Tak apa dah. Dah. Boleh lagi kot. Duk mai kut-kut. Orang duk mengadak juadah buka puasa. Satu-satu keluarga duk mengadak nak makan. Akut keduk. Semua keluarga ni dah tunggu ni nak buka puasa. Siap berdoa lagi. Tiba-tiba apabila letak saja dekat lidah, dekat bibi mulut, rupa-rupanya basi.
Kita tahu kita beli dekat mana. Pak Haji yang jual, Mak Haji yang jual. Kita akan kutuk habis-habisan. Ini baru kita. Berapa ramai yang beli bazar Ramadan kita tu, yang kita jual tu. Kita dah tahu dah dia dah basi, jual buat apa. Lepas tu tak habis, buat mari dekat masjid, dekat surau. Mudah-mudahan dapat pahala. Tak payah buat mari lah kalau basi kat. Kasihan kepada Pak Haji, buat buat berok aja. Ada. Allahu Akbar. Itu tak masuk tajuk lagi ni, tak urat lagi ni. Baik, kalau kita tengok di segi kelebihan, dia kata apabila kita puasa di permulaan hari, maknanya dah masuk terbenangnya matahari pada malam yang pertama bulan Ramadan. Daripada bulan Ramadan itu, nas cahaya yang pertama, Allah ampunkan segala dosanya hingga akhir hari daripada bulan Ramadan. Allah ampunkan dosanya daripada awal bulan Ramadan sehingga akhir bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan ini iaitu apabila terbenamnya matahari bulan Ramadan dan masuk malam hari raya yang pertama. Dan adalah ia menghapuskan bagi segala dosanya hingga bulan Ramadan yang seumpama itu. Kalau bulan Ramadan ni, maka sampai bulan Ramadan yang tahun hadapan. Kita duk cerita bulan Ramadan ni, Mak Haji kita dekat belakang tu dah ganti tak puasa yang kita tinggal. Abidah, alhamdulillah, nasib baik Pak Haji. Kalau tidaklah tiap-tiap bulan mari hit, kasihan Pak Haji atuk kepala. Kita duk belajar bab-bab Ramadan, tapi kita suka tangguh gantian Ramadan ni. Puasa kita suka tangguh, nanti dekat-dekat tahu sibuk. Masa tu sibuk-sibuk mari pula haid. Tak ada pasal-pasal. Kita juga Pak Haji pun macam tu juga. Ni ex Navy ni, yang geng-geng veteran ni. Tak ingat kau dulu masa duduk kat Tanjung Pengelih. Ha. Masa dulu orang panggil rekrut kan. Sekarang ni tak panggil rekrut, orang panggil prajurit, prajurit muda. Masa kita kebetulan dengan latihan tu 6 bulan masa duduk kat Tanjung Pengelih tu, berapa hari kita tak puasa? Itu masa kita umur berapa? Umur 18 tahun. Kita belum ganti lagi. Dah sekarang ni dah umur berapa dah? Masih 25 tahun. Tak menasabah. Umur dah 60 tahun. Yang dulu punya pun tak ganti. Maka kalau kita kata setahun, kita tinggal sekali satu cupok. Masuk tahun yang kedua, kita tinggal sekali sebelum tu, jadi dua cupok. Yang tahun tu tak kira lagi, tinggal juga. Kita tidak memikirkan masa yang ruang ini kita kena gantilah, supaya kita tidak terkejar-kejar. Tambah-tambah Mak Haji dekat belakang lah, yang masih ada lagi orang kata darah lah. Tapi kalau dah pencing nak buat macam mana, tak ada. Tapi kadang-kadang menjadi tidak kemustahilan. Kadang-kadang Mak Haji umur 50 tahun yang dah putus haid pun, apabila pergi buat umrah, pergi ke Mekah, dia makan apa pun tak tahu, datang balik haid dia. Pak Haji tak mari dah. Datang balik, mungkin dia panggil apa, hormon dia lain kot, duk makan buah tamar, jenis hak putih tu dia lain, duk makan buah anggur ke, makan buah kismi, dia hormon lain. Kalau kita tak ada, kalau kita kata tak hormon lain, macam mana orang pergi haji? Tabung haji menyediakan iaitu bilik barakah. Tuan-tuan cek lah. Kalau tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan cek dengan tabung haji, dalam buku pinjam kunci bilik barakah tu, golongan mana? Spesi mana? Adakah golongan spesi ustaz ke ataupun spesi puak-puak haji dengan mak haji? Tapi ustaz lah, tapi bak ustaz yang pinjam aja, dulu pinjam kepada Pak Haji. Pak Haji malu nak pergi pinjam, suruh ustaz pinjam. Nama tu satu muka semua nama ustaz, tiap-tiap hari. Kuat betul ustaz ni, kuasa kuda kabar dia. Padahal hanya kita dulu pinjam aja, Pak Haji yang guna. Masa duduk dekat sini tidur asing-asing, duduk kat sana jadi lain macam. Dah 65 tahun pinjam bilik barakah buat apa, pergi garu dinding aja lah.
Baik. Kat mana dah tadi? Dan adalah yang menghapuskan bagi segala dosanya hingga bulan Ramadan yang seumpama itu. Maknanya daripada tahun ini sampai tahun yang akan datang. Dan adalah baginya dengan tiap-tiap sehari yang dia puasakannya itu satu mahligai daripada syurga. Kalau kita kata 30 hari, 30 mahligai daripada syurga. Baginya 1,000 pintu daripada emas. Kita tak tahulah 1,000 pintu. Hak ada kat rumah kita yang 2 pintu, 1 pintu dapur, 1 pintu depan. Tapi pintu tu pintu kayu. Yang ni pintu diperbuat daripada emas. Allahu akbar. Kita tak nak bayang sebab apa disebut emas ni? Emas ni menjadi satu rebutan. Kepada manusia lah, di antaranya kaum Hawa lah berebut kalau emas ni. Kadang-kadang beli gelang tu sampai tak boleh nak letak lengan dekat lambung ni. Berjalan pun macam tu aja, macam asa nak patuk orang. Kadang-kadang bercakap pun main macam ni aja, gelang ni penuh. Nak kiam pun tak boleh, duduk macam tu aja. Macam robot. Ada. Kita suka jenis emas-emas macam tu. Baik, dan meminta ampun baginya kepada Allah Ta'ala 70,000 malaikat daripada pagi-pagi. Kita puasa tu mana tiap-tiap hari sebanyak 70,000 malaikat tolong minta untuk kita daripada bila hingga masuk matahari. Dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu sujud yang disujudkan dalam sembahyang di dalam malam ataupun siang pada bulan Ramadan itu satu pohon kayu dalam syurga. Allah tiap-tiap kali sujud. Siang ataupun malam termasuk dengan sembahyang tarawih. Pohon kayu tadi dalam syurga tadi sekira-kira berjalan orang yang berkenderaan dalam naungan itu 100 tahun kemudian tiada memutuskan akan dia. Sepokok kayu tu perjalanan ni iaitu selama 100 tahun. Besar tu pokok kayu tu. 100 tahun perjalanan. Sekarang ni kita kata 60 tahun pun lebih lagi. Berapa lama? Tambah lagi 40 tahun sampai 100 tahun barulah sampai, baru sepokok kayu. Baru sepokok kayu. Cuba bayangkan kalau banyak pokok-pokok kayu. Baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, nazarallahu ila khalqihi wa idza nazara ila 'abdin lam yu'azzabhu abada." Walillahi azza wa jalla fi kulli yawmin alfu atikin minanna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada permulaan malam daripada bulan Ramadan, permulaan maknanya di awal bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menilik kepada makhluknya. Macam mana tilikkan Allah? Allah memerhati. Allah tengok kepada makhluknya, kepada hambanya yang berpuasa pada awal malam bulan Ramadan. Baru masuk saja bulan malam bulan Ramadan tadi, maka Allah tengok kepada makhluknya. Dan apabila menilik ia kepada seseorang hamba itu, nescaya tiada menyeksa ia akan dia selama-lamanya. Maknanya Allah tengok kita di bulan Ramadan dengan tilikan Allah. Makna tilikan rahmat, makna seksakan kita buat selama-lamanya. Dan adalah bagi Allah Subhanahu wa taala hari daripada bulan Ramadan itu 1,000 pemerdekaan daripada api neraka. Ada. Sebab itulah yang kita dengar yang ustaz-ustaz bagi tazkirah tu. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. 10 di awal Ramadan merupakan rahmat daripada Allah, 10 pertengahan merupakan keampunan daripada Allah, dan 10 yang terakhir terlepas daripada seksaan api neraka. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, artinya tiada daripada seseorang hamba Allah Taala yang puasa sehari pada bulan Ramadan itu melainkan diberi akan dia itu isteri daripada bidadari. Sari kita puasa di bulan Ramadan, maka Allah anugerahkan kepada kita ini iaitu isteri daripada bidadari dalam khidmah.
daripada mutiara yang berongga, iaitu daripada yang disifatkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran firman-Nya, hurum maksuratum fil khiyam. Beberapa bidadari yang tersimpan, yakni tersembunyi di dalam beberapa khemah. Maknanya bidadari ini yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita ini, yang mana bidadari itu berada dalam khemah. Maknanya yang tersembunyi, yang dijaga, maknanya tak ada penglihatan orang lain kecuali untuk kita. Kita kalau kita kata pinggang mangkuk yang mahal-mahal, tuan-tuan nak tengok isteri tuan-tuan. Kalau dia beli korek, akopa, akorok, vintage, agak-agak dia letak bawah tangga tu, atau atas tangga ke, atau letak dalam almari. Tak nak tanya. Benda yang mahal mesti dia letak dalam almari. Dia tak boleh nak usik-usik. Kadang-kadang beli yang mahal-mahal nak bagi makan dekat suami pun dia tak guna pinggang mangkuk tu. Sayang. Tapi dia beli dengan duit kita. Susah nak guna. Kadang-kadang dia letak tinggi aja dekat rak. Kadang-kadang dekat suami apabila nak makan, dia bagi pinggang besi aja. Bukan mak haji lah. Tempat orang lain yang marah pula, nanti terbang pula. Reha tak ada pasal-pasal. Ada. Apabila Pak Haji nak makan, dia bagi pinggang plastik. Kita kata kenapa jadi macam tu? Sebab Pak Haji dia Parkinson. Bagi pinggang yang cantik-cantik, nanti pecah pula. Tapi apabila tetamu datang, dia sanggup pergi pinjang tangga rumah jiran tu, sanggup. Apa panjat yang almari yang paling atas kali buat turun. Sepatutnya yang pinggang mangkuk yang cantik tu lah bagi kepada suami. Betul tak? Betul. Semua takut semua ni macam mana? Barulah kita ada selera makan. Ni tengok pinggan pun boleh, tengok pinggan tu macam petik sawah. Kita nak makan pun tak lalu. Sebab itulah ramai pak-pak haji pergi makan ke kedai restoran Tom Yum. Dengan mak haji kita pakai baju kelawar lah. Dah lah tak pakai helmet. Nampak kot celah. Kalau pergi kedai restoran, dia tanya pun lain macam aja kan. Tanya abek. Kita hak-hak tak lapar jadi lapar. Abek. Tapi mak haji kat belakang buat. Mak haji pun nak serabut aku dengan ustaz. Asyik kena aja dah. Tapi tegurawan aja. Kadang macam tu lah layanan kita. Kalau kita pergi dekat kedai, layanan dia lain. Kalau kita duduk kat rumah layanan, abek! Kita hak lapar jadi kenyang selalu. Tapi tak berlaku lah kat sini. Kat sini semua je ni panggil blender semua. Abe gitu. Baik. Dan adalah di atas tiap-tiap perempuan daripada bidadari itu 70 pakaian daripada emas. Allahu Akbar. Ustaz tadi nak bayang. Seorang bidadari tadi pakaian dia 70 pakaian daripada emas. Kita kalau isteri kita kalau pakai baju kelawar, baju kelawar lah kita nampak. Tapi bidadari ni kalau pakai pakaian, sampaikan pakaian dia 70 pakaian diperbuat. Itu baru pakaian, benda lain benda tak tahu lagi. Ada. Dan perak dan lainnya yang tiada daripadanya itu pakaian atas warna pakaian yang lain. Yang kita dah tengok warna-warna sekarang ni, dekat bidadari besok, kita tak pernah tengok pun warna-warna ni dekat dunia. Baik, dan memberi Allah SWT baginya akan 70 warna. Bau-bauan yang tiada daripada bau-bauan yang lain. Makna kalau dia pakai baju merah, bukan setakat warna merah tu saja kita nampak. Tapi ada lagi warna-warna yang lain. Wangi dia, bauan dia pun memang amat luar biasa. Ada. Yang tak pernah kita bau lah. Tapi kebiasaannya dia membuat perumpamaan kalau dari segi harta, dia buat perumpamaan seumpama emas. Tapi kalau perumpamaan kita kata apa tu? Wangi diumpamakan seumpama kasturi. Kalau pahit seumpama hempedu. Itu bayangan kita sebab atas dunia nanti kita boleh bayang macam tu saja. Tetapi di akhirat besok tak boleh kita nak bayang dengan panca indera kita. Tuan-tuan. Baik.
dan memberi Allah Subhanahu Wa Taala baginya 70% daripada manikam yang merah yang dipermatakan dengan mutiara, dan di atas tiap-tiap peratus itu 70 hamparan, dan di atas tiap-tiap hamparan itu beberapa bantal yang amat baik, yang indah-indah, dan bagi tiap-tiap satu daripada perempuan itu 70,000 pengasuh yang berkhidmat bagi hajat tiap-tiap perempuan itu. Dan ada baginya pula 70,000 pengasuh perempuan yang lain yang berkhidmat bagi hajatnya itu. Kita ada orang lagi seorang pun kita ada rasa seronok dah kan. Sebab itulah terbalik sekarang. Kalau ada orang gaji, suami balik, bukan isteri yang menyambut. Tetapi bibik yang sambutnya. Ada. Yang kita seronok ada bibik kan. Bibik boleh urut. Masuk dalam bilik, bibik pula urut. Urut atas tulang belakang, keluar tulang lain. Bibik nak balik negara Indon, kita pernah ikut bisa. Itu masalah tu. Kadang-kadang kita sampai hati kita tengok jari-jari bibik kita pun, tengok dekat bawah kuku dia, kuku panjang bawah kuku ada tahi kuku dia, dia buat gulai lemak, pergi dekat pasar santan tak ada, beli kelapa parut, dia perah sendiri daripada hitam bawah kuku jadi putih. Siapa yang makan tu? Anak-anak kita. Kita sendiri pemakan tambah lagi. Itu masalah tu. Sepatutnya air tangan isteri lah kan. Air tangan isteri yang masak baru rasa seronok. Lepas tu pujilah isteri. Kalau isteri masak apa tempoyak ikan patin, puji. Tengah hari dia masak, puji. Malam dia masak pula, puji lagi malam. Pagi esok sebelum subuh lagi dah. Dah masak apa ikan patin. Sampai kapal haji tengok misal dia pun macam ikan patin aja. Baik. Dia tak ada mengena-mengena dengan apa-apa puan haji kat belakang, tak ada. Dan adalah serta tiap-tiap satu daripada perempuan itu hidangan daripada emas, di dalamnya beberapa warna daripada makanan yang didapati pada akhir tiap-tiap suatu daripada makanan itu akan lazat yang tiada didapati pada permulaannya. Kalau kita kata permulaan makan rasa dan akhir makan, dan memberi Allah Subhanahu Wa Taala akan suaminya akan seumpama yang demikian itu, padahal ia duduk atas peratus daripada manikam yang merah. Inilah yang diberikan oleh Allah Taala bagi orang yang puasa itu dengan tiap-tiap sehari daripada bulan Ramadhan, iaitu lain daripada balasan yang diberikan baginya dengan amal yang diperbuatnya dalam tiap-tiap hari dan tiap-tiap bulan Ramadhan itu daripada kebajikan. Lain-lain, hari ini lain. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, man shoma Ramadan. Ni biasa kita dengar. Dalam kuliah Ramadan, tazkirah Ramadan, ini biasalah kita dengar. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa fi riwayatin man qama. Dia ada dua riwayat. Dalam hadis ni ada dua riwayat. Riwayat yang pertama dia kata man soma. Riwayat yang kedua man qoma. Man soma Ramadan, barang siapa yang berpuasa. Soma iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Imanan wahtisaban, kerana percaya dengan dia dan kerana menuntut pahala. Nescaya diampuni oleh Allah Ta'ala baginya akan yang terdahulu daripada dosanya. Dan dalam riwayat yang lain, sesiapa yang mendirikan akan dia, yang ini mengerjakan solat tarawih. Ada dua bentuk wajah. Yang pertamanya orang yang berpuasa semata-mata kerana Allah, dalam keadaan imanan wahtisaban, dalam keadaan beriman kepada Allah dan mengharapkan keredaan daripada Allah, maka Allah hapuskan dosa-dosa dia yang terdahulu. Dan orang juga man qama, orang yang mendirikan, iaitu ibadat pada waktu malam, maka dikhususkan kepada orang yang solat tarawih. Ada solat tarawih, maka Allah hapuskan dosa-dosa dia yang sebelumnya itu. Baik.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lissaimi farhatan." Nah, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ada dua kesukaan, ada dua kegembiraan. Paling kita suka ketika mana berbuka puasa. Saya tak boleh nak bayanglah kalau bulan puasa pun tak boleh nak berbuka bersama dengan keluarga. Apatah lagi hari-hari yang lain. Hari lain tu okeylah, tapi kalau bulan puasa pun kita tak boleh nak buka puasa dengan anak isteri, mana mungkin untuk kita nak makan bersama dengan anak isteri pada hari-hari yang lain. Sebenarnya kita makan bersama dengan keluarga, tak kira lah makan dekat luar ke, makan dekat rumah ke, masa itulah kita boleh bersembang. Tapi kalau kita jenis tak boleh makan bersama, masa ni isteri makan, masa sikit lagi pula suami makan, makna makan asing-asing. Kadang-kadang dalam bilik, kadang-kadang suami makan dekat TV, isteri makan dekat atas sink. Jadi makan tempat berlainan, maknanya masa bila kita nak berkomunikasi? Masa bila kita nak luahkan perasaan? Masa bila kita nak bincang masalah keluarga? Apabila kita dah amal benda tu secara berterusan, menyebabkan kita semakin renggan hubungan kita dengan suami isteri. Walaupun isteri tak nak makan siang, waktu tengah hari isteri jenis tak nak makan, walaupun dia tak nak makan, dia kena duduk sekali dengan isteri, sekali dengan suami. Kalau dia tak nak makan, jangan dia buat sibuk-sibuk duduk basuh periuk, duduk basuh kuali, Pak Haji lah tolong ambil sendiri. Kita kalau kata nak makan, kita tolong ambilkan kepada suami. Saya tak boleh, saya bagi tahu betul. Kalau isteri tak makan, biar dia duduk kat situ. Baik tak payah masuklah kita nak makan. Ustaz tak boleh. Memang ustaz bagi tahu tak boleh. Isteri pada dekat situ. Memang tak boleh, rasa panas. Masak-masak tinggal kat situ. Lepas tu isteri duduk kat bilik, kita balik kerja, dia panggil kita. Kita makan ke belum? Aduh, kita baru nak pecah tali kasih. Ambillah sendiri dalam periuk tu. Peranggah, mutah darah. Aduh, rasa nak cari orang siam aja rasa tu. Tapi tak berlaku lah. Kat sini tak berlaku. Tak. Sekurang-kurangnya kita cedok, kita bubuk. Maknanya kadang-kadang setengah suami dia tak suka memuji. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan ni yang tak suka memuji. Masaklah apa dia sekalipun, tak pernah keluar daripada mulut perkataan puji. Tak ada. Ada yang jadi memuji pun ada juga. Tapi jangan kita mengharapkan pujian daripada suami. Tengok suami makan berselera, tambah tu, itu juga dikira puji. Jangan tunggu perkataan, "Oh, suami aku tak romantik." Sebab apa tak romantik? Macam-macam. Romantik ni dia banyak. Malah jemaah pun romantik juga. Baik. Kat mana dah tadi? Lain macam batuk tu. Batuk malah jemaah. Baik, maknanya kesukaan yang pertama ketika mana buka puasa. Tuan-tuan ingat tak masa kecil-kecil dulu? Masa kita jadi budak-budak dululah dengan mak ayah kita. Kalau nak buka puasa ni suka tak? Ustaz ingat mak dulu kalau dia goreng telur, dia siap-siap dia bagi dah tuan-tuan. Kan? Dia potong siap-siap dah. Kalau kata anak 5 orang, capur dengan mak ayah dia buat 7. Besar mana tak tahu, Allah alam. Jadi adik-beradik kita nak cerdik. Kalau kata ada ayam goreng ke, ada ikan goreng ke, dia ambil awal-awal, dia letak ikan tu bawah nasi. Dia tutup dulu. Lepas tu dia ambil nasi, dia tutup. Lepas tu mak kata, "Ni dah ambil ke belum? Ikan belum lagi, ambil pula letak kat atas." Jadi 2 dia. Tak pernah jadi macam tu tuan-tuan. Mesti pernah kan? Seronok, lepas tu berebut. Makin berebut. Tapi kalau kita duduk dengan suami isteri, tak tahu nak kata. Ada anak-anak kita rasa seronok. Berebut-berebut makan. Sampai-sampai kan orang kata, sampai tak cukup lah. Ada. Saya masa kecil-kecil dulu, kalau tak ada kuah, memang tak makan. Kasihan kepada arwah ayah. Start muter orang tua, mata rabun, pergi jauh dekat kedai.
dia lain, anak laki seorang ni dia lain, dia macam-macam dia pergi beli. Tapi yang anak laki ni tak makan, ya adik-beradik yang perempuan tu duduk kemutuh ke darahnya. Tapi orang tua baru kita ingat dia dulu kan, tak nak buka puasa, mesti dia tahu dah pergi cari. Pergi cari. Allahu Akbar. Baik, habis. Baik, yang kedua suka ketika mana? Iaitu suka ketika berdapat dengan Tuhan. Makna ketika mana kita menemui Allah. Dua kesukaan ini ketika mana buka puasa, yang kedua ketika mana kita berhadapan dengan Allah besok. Besok tuan-tuan ada dua pertemuan di antara kita dengan Allah. Ada pertemuan kita dengan Allah dalam keadaan menyesal. Kita tak nak macam ni. Kita nak pertemuan kita dengan Allah dalam keadaan kita gembira. Yang mana Allah akan bagi buku catatan amal kebaikan melalui tangan kanan. Kita tak nak besok kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita menyesal. Yang Allah katakan dalam ayat Al-Quran tu, dalam surah Sajadah tu. Kalau kau tak perhati elok-elok, ketika mana kita bertemu dengan Allah, mereka yang derhaka ni dalam keadaan menyesal. Allah kata, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna mukinun. Allah kata, walau tara izil mujrimu, besok kamu boleh tengok bagaimana hal keadaan orang-orang yang derhaka kepada Allah. Ketika mana dia berhadapan dengan Allah, sifat orang yang derhaka atas dunia ini, derhaka kepada Allah, sedang mengiling-ngiling kepalanya tanda penyesalan di hadapan Allah. Ngiling kepala, ya Allah, nyesalnya aku, ya Allah, nyesalnya aku, ya Allah. Atas alasan apa? Sebab masa itu Allah dah pamerkan kepadanya bagaimana janji Allah, orang yang derhaka, Allah akan masukkan dia dalam api neraka. Dia dah tengok, Rabbana absonna, kami dah tengok, ya Allah, kami dah dengar raungan tangisan mereka ini, ya Allah. Lalu kita merayu kepada Allah, Rabbana absonna wa sami'na farji'na. Kita minta merayu kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah kami, ya Allah, ke dunia buat kali yang kedua. Na'mal salihan, dan kami berjanji kepada kamu, ya Allah, kami akan melakukan amal-amal soleh. Sebab itulah sayangnya Allah, kasihnya Allah kepada hamba dia. Dalam hadis kursi kata Allah, Nabi bersabda, waktu malam Allah buka pintu taubat. Untuk siapa? Untuk memberi ruang kepada hambanya yang berdosa pada waktu siang. Hamba dia berdosa pada waktu siang sampai ke tak ada masa untuk bertaubat kepada Allah. Allah kata, tak apa, untuk aku beri ruang kepada mereka ini yang buat dosa di siang hari, tak ada masa nak bertaubat, aku buka kepada dia pintu taubat pada waktu malam. Dan Allah buka pula pintu taubat waktu siang hari untuk memberi ruang masa kepada hamba dia yang derhaka kepada Allah pada waktu malam. Tak ada masa dia waktu malam nak bertaubat, buat dosa selalu masuk maghrib sampai ke subuh. Di waktu siang Allah ini penerima taubat. Siang Allah buka, malam Allah buka. Sampai bila Allah akan tutup pintu taubat? Sampai ketika mana matahari naik daripada arah barat. Dalam hadis yang lain, ketika mana nyawa berada dekat kerongkong. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita nak bertaubat ni, kena bertaubat betul-betul. Jangan hanya kita pamerkan dengan kata-kata, saya dah bertaubat, baru balik umrah sekian-sekian dah bertaubat dah, tetapi masih lagi berpakaian yang sama. Tak boleh nak sentuh malam ni sebab ada video. Lama dah tak ada ni Amin ni, malam ni baru ada. Mungkin malam ni Lailatul Qadar aku. Tuan-tuan, kalau setakat mulut saja kata bertaubat, tetapi syarat-syarat taubat kata Imam Ghazali, yang pertama sekali menyesal.
Nyesal, okey. Yang keduanya iaitu berhenti serta merta. Yang ketiganya tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Mulut saja kata menyesal, tetapi masih lagi melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah. Kalau Allah kata jangan pakai, orang perempuan jangan pakai pakaian laki-laki. Orang laki-laki jangan pakai pakaian perempuan. Anak-anak kita kena asuh betul-betul, tuan-tuan. Kalau anak kita semua perempuan, tiba-tiba keluar anak laki-laki, kena didik dia seumpama anak laki-laki. Takut bimbang, takut dia mirip jadi anak perempuan. Dia minta anak patung, kita beli. Dia minta periuk belanga untuk nak masak-masak, kita beli. Dia minta minis kerak, kita beli. Padahalnya dia laki-laki. Ha, itu masalah. Apabila dia besar, takut dia terpengaruh. Ha, jadi susah kita juga. Kita kena asuh dia, kena didik dia. Ha, ni kadang-kadang kita tengok jumpa anak kawan-kawan kita pasal malam. Anak kecil aja, anak laki-laki. Dah pakai gelang dah. Dia pakai gelang lah. Dia bukan pakai gelang emas pun, ustaz. Iyalah, bukan pakai gelang emas. Tapi gelang tu pakai yang siapa? Dia pakai rantai leher dah, tuan-tuan. Pakai rantai leher. Anak laki-laki. Ha, ada. Tuan-tuan, yang minta Allah sekarang. Baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pukul 9 kita berhenti. Dekat sini lebih pada pukul 9 bida'ah. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli syai'in babun wa babul ibadah as-saumu." Adalah bagi tiap-tiap sesuatu itu ada pintu. Dan pintu ibadah itu merupakan puasa. Ha, apabila masuk saja bulan Ramadan, macam-macam kita boleh bilang ibadat yang boleh kita buat. Ha, di antaranya kita nampak bulan puasa ni, tuan-tuan tak payah nak keluarkan arahan, nak manggil jemaah datang. Dengan sendiri dia datang. Tapi berapa lama, tak tahulah. Habis lama pun seminggu. Lepas tu kurang, soh kurang. Lepas tu 2-3 soh kurang. Malam pertama terpenuh. AJK kena marah kepada jemaah. Apalah duit banyak, kedekut. Macam Haji Bakir lebih kedekut. Nah, Haji Bakir kan, mari Cikgu Murni baru dia bagi. Maknanya, kena sumpah pula. Kecil sangat surat. Sampai susun selipar. Nak semayang atas selipar. Tapi selepas 7 hari, minggu pertama, hilang. Bukan setakat makmum. Tak ada. Tok Imam tak ada dulu daripada makmum. Nak cari. Padahal dah ada giliran. Dah tak ke mana. Tak tahu pergi main merecung. Merecung apa. Tak tahu. Tok Imam. Main-main merecu masuk dalam kain, tak ada pasal-pasal. Anguh. Bulu rambutan. Paskah tak paskah? Ingat paskah okey ke? Tak adalah. Tuan-tuan tengoklah paskah, tengok Anustan. Menangis juga, tuan-tuan. Menangis paskah. Masuk dekat pejabat, menggigil, tuan-tuan. Paskah tak paskah? Kalau dah salah, menggigil, tuan-tuan. Yang lebih-lebih pula dalam video ni. Baik. Salah juga min. Baik, last eh. Bunyi lah tu semua sedar, kalau tidak syahid semua. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni betul-betul ni. Kita ambil yang ni aja banyak-banyak. Naumus saimi ibadatun. Iaitu tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ambil yang ni ajalah. Daripada subuh tidur, bangun-bangun dak maghrib. Isteri dekat-dekat pijak perut kita. Kita pun celik mata sebelah. Ibadah. Dah, ibadah. Baik. Maknanya tidur. Maknanya dalam bulan puasa ni, sampaikan tidur pun dikirakan ibadah. Sebab ibadah ni terbahagi kepada dua. Yang pertama sekali ibadah umum. Yang keduanya ibadah khusus. Ibadah khusus ni ibadah yang telah difardukan, ditetapkan oleh Allah. Seumpama solat, seumpama puasa, zakat, haji. Tetapi ibadah umum ni, apabila kita buat benda yang baik, niat kerana Allah, maka dia dikirakan ibadah. Nah, seumpama tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, maknanya tuan-tuan niat kerana Allah. Bukan kerana ustaz, tak. Kerana nak mendapat keredaan daripada Allah, nawaitu kerana Allah, maka duduk tuan-tuan ini seumpama ibadah.
Ada juga di kalangan jemaah daripada awal kuliah tadi sampai sekarang syahid dia, maka syahid dia tadi dikirakan ibadah. Dah cukuplah setakat itu tuan-tuan eh. Dan insya-Allah kita jumpa balik pada hari Sabtu pada minggu yang terakhir. Cukup setakat itu, lebih banyak-banyak. Kalau banyak tak beramal buat apa? Baik, cukuplah sekarang itu apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala wa shifa'an min kulli da'in ya rabbil alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.